Cara membuat bakpao isi coklat. Bahannya adalah, bahan pertama 100 gram tepung terigu, 150 cc air hangat, 1 bungkus ragi instan, 2 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk bahan kedua, 300 gram tepung terigu, 2 sendok makan mentega, 1 sendok teh baking powder. Kemudian untuk isi coklat dan gula pasir. Sebagai pelengkap, daun pisang atau kertas roti yang dipotong kotak-kotak. Pertama, campur terlebih dahulu bahan untuk isian, gula pasir dan coklat bubuk. Campur sampai merata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk membuat adonan, pertama campur bahan satu, air hangat, campur dengan gula, larutkan. Kemudian masukkan ragi instan. Aduk lagi sampai merata. Masukkan tepung. Aduk sampai merata. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini, diamkan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Setelah didiamkan 15 menit, tambahkan bahan kedua, baking powder. Mentega. Dan terakhir terigu. Kemudian uleni sampai kalis. Setelah kalis ini, diamkan lagi kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah adonan mengembang seperti ini, gempeskan. Diamkan lagi kurang lebih 15 menit. Kemudian terakhir cetak bakpao. Ambil adonan. Kemudian isi dengan coklat. Beri daun, potongan daun pisang bagian bawahnya seperti ini. Setelah dicetak, kemudian kukus kurang lebih 10 menit.
setelah 10 menit angkat